Alhamdulillah, setelah saya berbincang dengan yang Bapak Datuk Pirsa dan juga dengan jabatan-jabatan termasuk Fama dan juga jabatan lain dan kerajaan negeri, kita bersetuju pertamanya untuk memperluaskan jualan selain daripada ayam dan telur ayam untuk juga memasukkan ikan dan juga daging. Nah, ini empat barangan ini kita telah putuskan untuk dijual dan berterusan daripada hari ini sehingga hari raya Idul Fitri nanti, insyaAllah. Nah, ini dia kerajaan ini, tiap-tiap minggu Sabtu dan Ahad ini 62 tempat akan diadakan mulai hari ini sehingga hari raya nanti, insyaAllah. Dan mungkin pertama lagi lokasi-lokasi yang akan kita laksanakan. Dan saya umumkan yang akan melibatkan ayam 10,000 ekor, daging segar 3 tan, ikan 6 tan, dan telur ayam 315,000 ini ataupun lebih kurang 10,000 papan yang akan kita jual dengan harga yang cukup luar biasa pada tuan-tuan. Contoh di sini ada di tertera, boleh lihat untuk ayam. Kalau harga pasaran RM15 seekor dengan besar yang sama, kita kerajaan negeri akan hanya menjual RM12 saja. RM3 ditanggung oleh kerajaan negeri. Ya, di bawah program intervensi. Jadi cuma seorang boleh beli 2 ekor yang ya. Kalau boleh beli banyak, nanti dia menjual. Jadi kita hanya menggunakan seorang 2 ekor maksima. Untuk ayam. Untuk telur, kredi, kalau harga pasaran ialah RM12.70 sepapan. Sepapan, ya, macam ini, ya, sepapan. Semua ada telur, ya. Jadi, kita hanya jual RM10 saja, satu papan. Iaitu diskaun sebanyak RM2.70. Satu papan telur. Untuk daging pejal, RM35 harga kita. Sedangkan harga sekarang ada RM40 dan lebih ke atas. Kita jual hanya RM35 sekilo daging segar, daging lembu, daging pejal, ya. Dan untuk ikan, kita akan laksanakan sebab ini adalah two fish hanya RM8 1 kilo. RM8 1 kilo ikan selayang dan ikan lembu. Ini empat barangan ini akan dijual di semua kaunter yang ada logo ini. Program Jualan Prihatin Rakyat yang diuruskan bersama oleh Kerajaan Negeri, Fama, PKPS, di bawah logo Ehsan, ya, Kuh Hijrah, dan juga di pusat-pusat iman wali-wali kita di seluruh sana, dan juga PNSB, ya. Nah, ya, itu adalah empat barangan yang kita telah putuskan, dan Kerajaan Negeri telah membuat kiraan akan melibatkan hampir 500 ringgit perbelanjaan yang akan dibuat, dan harga tanggungan kerajaan ialah hampir 100,000 dalam program ini. InsyaAllah, kalau percaya, sambutan yang luar biasa, kita tambah lagi. Bukan kita nak kurang, kan? Kita tambah lagi bagi masyarakat rakyat Selangor sentiasa dijaga dan keprihatinan rakyat kerajaan kepada rakyat di Selangor dalam keadaan suasana yang menyabar hari ini dengan pandemik dan sebagainya. Ini merupakan antara lagi satu usaha kerajaan negeri bagi rakyat di Selangor, dan moga-moga insyaAllah usaha kita ini akan mendapat manfaat kepada semua. Jadi saya dengan lapas, Bismillahirrahmanirrahim, melancarkan program jualan prihatin rakyat di Selangor ini yang bermula hari ini ke seluruh negeri Selangor sehingga hari raya Idul Fitri nanti. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pelancaran jualan prihatin rakyat di Selangor. Yang sebagaimana saya sebut tadi, program ini adalah merupakan program intervensi kerajaan negeri kepada beberapa barangan keperluan asas yang kita rasa memerlukan
campur tangan kerajaan lah, ataupun bantuan kerajaan untuk rakyat negeri Selangor. Dan ini merupakan program fasa 2 lah kita anggap, daripada apa yang dilancarkan oleh Yang Amat Datuk Menteri Besar di PKPS hari itu, di bawah jualan ayam dan juga telur ayam. Kita tambah untuk kali ini kepada daging lembu dan juga ikan, Q-fish lah ya, yang kita telah kenal pasti sebagai produk ataupun barangan yang penting, terutama ketika nak menjelang Ramadan dan juga hari raya ni. Jadi program intervensi ini akan berlangsung di 62 lokasi yang kita telah kenal pasti. 24-nya dari bawah Selangor Agro Market, dan selebihnya ialah melalui PKPS, Ehsan dan juga melalui Kohijrah yang menjadi rakan bersama dalam program ini. Di seluruh Selangor sebenarnya. Seluruh Selangor akan lebih 62 kita kenal pasti sehingga hari raya, yang akan berlangsung setiap hari Sabtu dan Ahad. Kita akan bagi detail nanti dalam, kalau terlalu panjang nak bagi sekarang, kita akan masukkan dalam web page kita, portal ataupun media sosial yang lain untuk tempat ini yang kita telah pun kenal pasti. Jadi ada perincinya, dan mungkin kita tambah sebab ada permohonan-permohonan tambahan daripada pusat-pusat khidmat YB-YB kita. Bila dengar program ini, mereka pun minat mengenal pasti lagi beberapa tempat yang mereka cadangkan yang kita akan tambah. Jadi program ini akan melibatkan kos hampir RM500,000 yang kita akan jual balik dalam bentuk subsidize atau subsidi. Dan subsidi untuk RM500,000 ni adalah di sekitar hampir RM100,000 lah yang kita akan buat. Dan ayamnya dianggarkan 10,000 ekor, yang beratnya seekor dalam 1.7 kg lah. Harga ayam ni kalau kita kira sekarang ni dalam RM15 lebih. Kalau 1 kg ni seekor dalam RM15, kita hanya jual RM12 sahaja untuk rakyat. Dan telur ayam pun kalau grade B ni sekarang RM12.70 satu papan 30 biji, kita hanya jual RM10 sahaja untuk grade B ni. Dan untuk daging sekarang ni RM40 atau RM42, kita hanya jual RM35 sekilo, tapi kita buat setengah kilo setengah kilo, RM17.50 lah, RM17.50. Dan ikan Q-fish, ya, kita akan ikan, cuma hari ni tak sempat Q-fish tu, jadi tempat lain nanti Q-fish. Q-fish ni sebenarnya ada salah faham lah, sebenarnya dia ikan yang fresh, ya, cuma dia dibeku awal, ya. Jadi ikan ini biasanya kalau dijual standard pack dia 1 kilo RM10, ikan selayang atau sardin, ya, dengan ikan kembung kita jual hanya RM8. So ini semua akan kita buat di semua tempat, dan tempat tu kalau di Selangor Agro Market tu kan dia ada macam-macam jualan kan. Jadi kita ada meja khas untuk ini, empat barang ni. Dan untuk Selangor Agro Market ni sebab ada yang menjual daging, kita akan guna daging dia untuk dia letakkan di bawah kemah khas ataupun meja khas ini untuk empat barang ini. Jadi, dan kalau tengok di sini pun Ehsan dia ada barang-barang lain lagi yang dijual harga yang istimewa tu, minyak masak. Tapi yang sebelah sana tu yang khas untuk program prihatin rakyat, jualan prihatin, hanya empat barang saja. Dan kalau kita tengok lepas sebulan ni ke, kalau kita rasa ada lagi barang yang perlu masuk dalam senarai empat ni, kita akan masukkan. Terutama yang permohonan dalam minyak masak lah. Yang itu kita akan tengok macam mana kaedahnya untuk kita perluaskan lagi barang-barang ini sehingga hari raya lah. Sehingga hari raya, insyaAllah. Jualan prihatin rakyat tu, itu logo kita. Yang kerjasama antara PKPS, bawah Ehsan, Pharma, LKIM terlibat, dan juga Kohijrah dan juga UPN lah, kerajaan negeri sendiri lah, yang itu yang agensi yang terlibat dalam program jualan prihatin ini. Kita orang dua papan, tapi kita tengok kalau tak cukup sekarang ni, kita sasarkan dalam 10,000 papan. 10,000 papan ni sekitar 300,000 biji lah, 30 biji. Kalau kita tengok tak mencukupi, kita tambah lah, sebab ini program sampai raya. Kita akan sasarkan sampai raya je, sebab kita tak boleh berterusan. Kalau berterusan ni dia tak jadi intervensi, dia sampai raya nanti. Jadi kita akan buat, ya, dekat 20,000 ekor lah, 15,000 biji telur sehari jualan sejak intervensi ni. Program yang bawa Ehsan, bawa PKPM pun berjalan, mana dia lebih lagi lah nampak.